Kita tidak bisa intervensi jalannya persidangan karena kita ini tugas kita sudah selesai. Kita saksi saksi pelapor yang diwakili oleh koordinator kami Bapak Kamarudin Simanjuntak. Lalu keluarga korban juga sudah memberikan kesaksian dalam masing-masing terdakwa. Jadi tugas kami sudah selesai di dalam persidangan. Tapi di luar persidangan tugas kami belum selesai. Seperti contoh ya, saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu, ya, ataupun diduga palsu, ataupun menurut kami palsu, gitu ya. Ini kan harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Ada dua hal penting itu yang paling penting yang bisa dituntut mereka ya. Yang pertama adalah memberikan keterangan palsu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 242 KUHP, ya. Kalau hakim tidak menggunakan pasal 174 untuk segera menetapkan mereka tersangka, kan bukan berarti tindak pidana yang nggak ada. Ya, mana apalagi pada saat itu hakim dan jaksa yakin sekali mereka ini berbohong. Itu kan juga satu petunjuk. Nah, dengan tidak ditetapkan mereka sebagai tersangka bukan berarti tidak ada pidananya. Ada pidananya, tapi mungkin hakim dalam ini tidak menggunakan kewenangannya untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Boleh nggak kita sebagai warga negara, boleh nggak kita sebagai advokat, boleh nggak kita sebagai keluarga korban yang merasa keberatan melaporkan para pembuat saksi-saksian palsu ini? Boleh, ya. Oleh karena itu kami sudah kumpulkan bukti-buktinya, ya. Saksi kami juga ada pada persidangan, ada juga catatan di majelis hakim, itu nanti bisa jadi petunjuk juga. Sehingga nanti dalam waktu dekat, ya, kami sekarang sedang konsultasi dengan keluarga di Sungai Bahar. Mereka sepertinya dalam waktu dekat akan sign kuasanya, sehingga mungkin sebelum persidangan ya dimulai atau nanti jika ada waktu lain ya, jika Tuhan segera berkehendak, kami akan melaporkan para pembuat keterangan palsu ini ke Bareskrim Polri ataupun ke wilayah hukum Polri yang memang memungkinkan untuk menuntut mereka ataupun melakukan penyelidikan ya bagi para terduga memberi kesaksian palsu ini. Nah, yang ketiga